Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita tidak membuat konten, sekarang kita akan mulai lagi dengan bikin tutorial cara memasang sarung motor Beat. Gimana cara tutorialnya? Mari kita tonton sampai habis. Pertama kita akan tambal dulu bagian busa yang sudah bolong karena sudah lama dipakai ya. Setelah itu kita mulai mengukur bahannya. Kita akan jahit bagian kepalanya ya. Kita ukur dulu sesuai dengan pola yang telah ada tadi. Bagi teman-teman yang berada di Kota Padang bisa datang langsung ke Jalan Sungai Palang samping kantor camat PAUH Kota Padang. Kemudian kita akan jahit bagian kepala yang telah kita ukur tadi. Biar rapi kita akan kasih bis pinggirnya dan kita potong dulu yang telah kita ukur tadi, baru kemudian nanti kita akan jahit bagian pinggirnya. Jangan lupa digosok dan dihaluskan bagian busa yang telah kita tambal tadi ya. Kemudian setelah halus dan rapi, tinggal kita pasang sarung jok yang telah kita jahit dan kita pola tadi. Sudah selesai, kita akan langsung pasang ke motornya. Kalau kita sudah terbiasa, kira-kira pemasangnya 15 menit sudah selesai. Oke, sekian dulu. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini.
Semoga bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.